Lagi apa tuh? Masak apa? Ya? Masak? Enggak, lagi bikin air, buat air. Oh, buat air ya. Iya, cuma airnya agak dingin termosnya. Enggak apa-apa lah, daripada ngerebut lagi kelamaan. Iya, yang penting ada yang diminum, Pak. Kopi gak, Pak? Oke, ini saya ke tempat lagi. Tempat Pak Tamrin. Jadi ini suasana, jadi Pak Tamrinnya tinggal di sini, Pak ya? Iya. Baru ini pagi hari menghangatkan tubuh dulu, Pak. Iya, lagi buat kopi. Buat kopi. Kopi mix. Tadi malam hujan gak, Pak? Hujan jam 2 kalau enggak salah itu, sampai jam 3. Deras gak tadi malam? Ya lumayan, Pak. Lumayan ya. Enggak anu ya, enggak tempias, Pak ya? Enggak. Kalau pasang terpal dia enggak tempias, kalau enggak pasang terpal tempias basah ya. Iya. Apalagi ada angin-angin kan? Iya. Kencang. Angin kencang kalau sini, kalau sini dari sini tahan, kalau udah tahan. Kelempar semua. Oh, sendiri aja, Pak? Iya, Ibu. Nanti tanggal 2 baru balik. Oh, anak bapak kemana? Tidur, kerja kan? Tidur. Oh, tidur. Agak dingin airnya. Dari pengerebus lagi kelamaan. Oh, kok dua, Pak? Ya, saya satu, kita satu. Oke. Okay. Saya minum satu. Oke, okay, jadi kopi itu harus dua, Pak ya? Iya dong, temannya ada satu. Masa mau minum enggak teman? Teman harus minum dua. Oke, okay. Kita minum di mana, Pak? Di duduk di situ. Di sini, Pak ya? Sini lah, kita biar nyantai. Oke nih, oke, makasih. Oke nih, repot-repot saya dibuatkan kopi nih. Tapi ya, wah mantap. Luar biasa. Mana bapaknya? Ayo pak. Iya. Terus sambil digoreng terus. Iya. Bisa sekejap ya? Oke, Pak. Oh, iya, Pak. Kemana ya, Pak Tamrin? Masuk ke dalam. Katanya tadi cari kue katanya di dalam situ. Ya, jadi sembari menunggu Pak Tamrin katanya beli kue. Ya, jadi ini saya menjawab komentar sahabat Jenastrek. Ah, ternyata itu film Spar Charcus. Itu sudah saya lihat. Dan ini ada gak ya? Itu film action ya kayaknya, film itu. Spar Charcus. Spar Charcus. Saya kira itu film Tarzan. Memang kalau dilihat memang mirip sih, seperti film Tarzan. Spar Charcus. Ada nggak ya? Ini nggak tanya bapaknya nih. Bapaknya juga ini juga nggak tahu nih nyimpan di mana. Soalnya kemarin Wiro Sableng aja itu sempat saya datang, ternyata beberapa hari kemudian baru kasetnya ada. Nah, dia tuh seperti ini wajahnya tuh, Spar Charcus tuh. Tapi ada enggak ya? Saya cari dulu ya. Semoga saja ada. Tom dan Jerry, Power Rangers. Enggak ada ya. Dari semalam itu sempat hujan karena tendanya agak cukup lebar ya, sehingga nggak tempias.
Gimana? Mana kamu? Mana kasetnya? Kalau sebelah sini, anu nih musik. Oh ini enggak, ini ada juga film. Ini kalau dicari nih satu persatu ada. Seperti artis nih pasti nih. Biasanya dia tuh tergabung, kalau DVD dia seperti ini dia kalau DVD. Nah, kalau VCD seperti ini, VCD. Kalau CD, nah ini dia kalau CD. Ini VCD. VCD biasanya itu ada tulisan dia. Nah, ini dia. Disc. Ini CD ya. Kita cari ini VCD, VCD. Kalau ini DVD. Ya, ini DVD. Ada lo tulisan kecil di atasnya logo. Hah? Oh, ternyata bapaknya beli anu. Gorengan. Iya, Pak, duduk, Pak. Panas. Ya. Oke. Okay. Apa itu, Pak? Gorengan apa, Pak? Teletela. Teletela. Wah. Oh, kok beli banyaknya, Pak? Iya, satu-satu, Pak. Sudah sama mau cerita ini sama. Sama aja, Pak. Wah, luar biasa. Teletela ya. Teletela namanya, Pak, ya? Iya. Isinya apa, Pak? Dalamnya? Pisang. Pisang digoreng. Baru kasih anu sambalado. Sambalado ya. Di mana, Pak? Bapak beli, Pak? Di tempat haji. Oh, ya, Pak, ya. Jadi tiap pagi sarapan ini, Pak? Iya. Oh. Kalau ada uang ya sarapan, nggak ada minum kopi aja. Oh. Iya, Pak. Yang penting terisi lah perut ya. Ya. Enak, Pak? Enggak. Kalau kopi harus ada gorengannya, gorengan tanpa panas. Iya. Ini nggak enak. Sambil menunggu anu ya, pembeli, Pak, ya. Iya, menunggu rezeki. Iya, menunggu rezeki. Semoga juga datang rezeki yang banyak. Ya, amin. Sama, Pak, enak. Ambil kopi. Tadi malam tidur cepat, Pak, ya. Tadi malam jam berapa? Jam 11, jam 11, jam 12 baru tidur. Oh, jam 12, Pak, ya. Mulai hujan gerimis sudah mulai tutupnya. Berarti hujan dari malam Bapak bangun ya? Bangun. Jam 2 dia. Oh, jam 2 ya. Jam bangun. Jam 2 terus. Iya. Bangun lihat terpal, Pak, ya. Tutup-tutup yang terbuka ditutup. Okay. Biar enggak basah kasetnya. Jadi sendiri aja, Pak, tadi malam? Sendiri. Tidurnya ya? Iya. Oh, anak Bapak kemana? Kerja? Ada, oh, di dalam? Oh, enggak kelihatan tadi, Pak. Enggak panggil sarapan enggak, Pak? Enggak, dia enggak bisa kalau dibangun kumat, dia kemana. Cepat. Kalau dia bangun sendiri. Oh, gitu, Pak, ya? Iya. Dia bisa dikagetin, kalau kaget bangun langsung dia punya penyakit, kambuh. Oh, gitu, Pak, ya? Jadi bangun sendiri, Pak, ya? Oh, iya, ya. Bangun sendiri. Oh, iya, Pak. Dia pun bangun sendiri, kita kasih tahu jam melamun. Oh. Jam melamun udah pikirannya udah ini. Kosong. Dia gak bisa pikiran kosong, dia harus ada yang ini. Harus pikiran tenang, Pak, ya? Iya. Oh, kalau gitu, melamun, Pak. Banyak, dia kambuh penyakitnya tuh. Oh, gitu, Pak, ya? Dua anak saya yang danu nih, tiga lah, sama yang satu itu kan cuci motor juga. Iya, Pak. Tapi itu penyakitnya udah lain-lain, yang satu itu narkoba, bekas narkoba di pas rinduk dia sampai sekarang kayaknya enggak stabil kepikirannya. Kalau orangnya sehat lah. Oh, tapi semoga lah, Pak, ya. Anu, apanya
boleh kembali ya Pak ya, boleh kembali seperti semula. Ya begitulah kerja yang wajar-wajar lah ya Pak ya, begitu. Rezeki halal yang bersih, yang aman dimakan, enak diandang, enak dipandang. Ya, enak begitu. Dipandang, enak disandang. Ya Pak. Semoga aja Tuhan memberikan rezeki yang lebih baik. Amin Pak. Rezeki yang halal yang makan. Ya. Ini saya nambah terus Pak, enak. Makan saja. Dia ada bungkusan seperti ini ya. Oh iya Pak, ternyata yang komentar kemarin itu dia nyari kaset film Spar Charcus namanya. Dia tuh kayak film Tarzan Bapak. Oh modelnya ada, tapi itu pemainnya mungkin nggak salah si sineman film anu itu. Orang barat bah? Iya robot. Iya. Soalnya banyak kan Pak kan? Ya. Mungkin kita nyarinya satu-satu Pak ya. Iyalah. Jadi yang gampang-gampangnya yang ada di depan-depan itu kita bisa ambil, ya itulah. Kalau dicari semua mungkin terlalu ruwet ya. Oh, Pak. Putih. Oh. Sejuk Pak ya kalau pagi hari Pak ya. Iyalah. Sejuk. Udaranya dingin, sejuk. Bisa hari jalan dia dua hari jalan terus. Iya. Di ujung mana? Sakit. Bilang terus jalan aja kau. Sudah tahu temannya mau bawa ajak kemana saja jalan. Sudah mentang-mentang enggak jualan, saya bilang ada kegiatan di rumah, dari kegiatan biasa jualan. Jangan ngajak sana mari, mau saja. Nah, kalau sudah sakit baru rasa kan? Nah. Iya. Makanya saya bilang kalau jalan sih jalanlah, cuma mikir dulu ntar besok atau lusa kalau sakit, nah kalau kabut yang susah siapa juga? Orang tua. Bukan mamanya. Iya, mamanya ya. Saya bilang kalau juga ada saya enggak apa-apa di sana. Ini kan saudara juga di sana. Jadi juga saudara, tapi kadang-kadang kan dia ngomel juga. Itulah kalau jalan terus ya. Dia belum buang air dua kali kemarin kan jagung katanya jagung rebus sama sambal melada itu garam. Saya bilang memang kan jagung memang kalau buang makan jagung begitu memang jagung itu kan buat anu kemersihkan apa cernaan atau juga kates masak sama dia. Iya Pak itu kates masak Pak. Iya. Itu Bapak tanam nggak Pak? Iya saya punya. Lama sudah Pak ya? Lama sudah. Tinggi sekali tuh Pak. Iya. Itu ada beberapa tuh yang sudah masak tuh Pak. Nah diambil ke Pak? Enggak, kalau mau nanti diambilkan kalau kita mau. Oh gitu Pak ya? Iya kalau jatuh pecah dong. Iya takutnya anu Bapak dimakan kelawar Pak kalau malam. Enggak ya Pak ya?
Mungkin karena di kok terang ya. Gelap mungkin ya kayak kantor lurah tuh. Oh gitu Pak ya. Banyak tuh yang anu kelawar. Oh, mereka jadi kalau terang ini kelawarnya enggak dia datang dia enggak mau dia makan. Karena sehingga aja kita langsung lari dilihat kita ada orang kendang. Gitu ya. Pantasan aku lihat sebagian utuh Pak. Ya, ya utuh sih semuanya. Dia tuh. Jadi ya, bekas tangkainya dia punya jadi busuk kering ya. Iya. Kemarin pagi ada orang dari di mobil dicari kaset Dimitri. Iya. Kemarin ada orang sama istrinya, orang Manado kayaknya. Sudah baca lagu Manado juga. Sambilan kalau yang untuk Dimitri tidak ada. Kita lebih di klip ada. Ambil juga video klip dia. Sambilan kalau untuk Kroke itu ada lagu Manado. Kapan Pak? Ada tempur kemarin. Kemarin Pak ya. Oh syukurlah sama Pak. Itu apa? Pelaut itu. Lagu pelaut sama Arang Tempurung. Arang Tempurung ya? Iya, si Iwan Pinawa. Iya. Nyanyi lagu Manado. Emang saya bilang sulit sudah cari sekarang benar lagu ginian. Tidak ada, tinggal saya sendiri. Ya coba aja lah cari, saya bilang kalau juga ada yang model kayak Arang Tempurung ini ada juga mungkin tidak ada lagi sudah karena juga saya stok lama mungkin banyak ada adalah betul kita cari yang kita cari ada. Cari Hosmik juga yang dangdutnya kemarin dia istrinya. Saya bilang kok senang dangdut, Mbak? Ya nggak apa-apa katanya biar nggak ngantuk di mobil. Iya. Jadi kemarin host musiknya 3, terus anunya juga 3. Lagi Manadonya yang ada videonya. Ya. Saya bilang kalau di mobil nggak bisa ngangkat dia harus keluar, maksudnya di tempat yang ada videonya ya, mana Mbak? Saya bilang kasih tahu. Ya nggak apa-apa Pak, yang saya ada. Ini saya bilang kok lagu Manado senang. Emang saya punya suami ini katanya Manado Pak. Oh, ya kan pas senang saya lihat. Iya. Iya, Manado. Tapi masih ada ya Pak ya nyari Pak ya. Ada ya. Ada. Bilang orang itu waktu kita tunggu itu sedikit banyak ada. Yang penting sabar, nunggu kapan ada masanya, kapan ada waktunya orang mau bercari. Nah, ada memang ada juga kasih yang dicarinya ya, alhamdulillah ya beginilah dia. Dia kadang-kadang juga, duh kok mahal Pak? Saya bilang, saya bagaimana mahal? Karena juga saya sendiri aja juga nih barang nggak ada lain lagi, nggak ada kita kirim juga nggak mungkin kirim lagi. Udah barang itu perusahaan sudah tutup. Tutup tidak ada perusahaan kaset tutup total ibu kotanya langsung bukan lagi di Surabaya. Iya Pak. Jakarta sudah tidak ada lagi. Kenapa? Saya bilang melalui IP atau internet ini jadi orang sudah tidak mau lagi. Artis pun tidak mau lagi acting atau mau rekam lagu. Yang pencipta lagu pun tidak mau ngasih lagi sama artis. Karena sebelumnya kita laku kaset kita ke pasaran walaupun juga dulu banyak bajakan kan masih dia dapat job atau dapat uang dapat rezeki juga dia walaupun juga dibajak. Dia tetap dapat uang. Kalau sekarang bukan lagi dapat uang, malah dapat sengsara. Sengsaranya nggak dapat uang. Macam-macam acting, tingkah laku kita kerja, terus tidak ada hasilnya untuk apa? Kalau memang ada hasilnya, boleh-boleh saja. Karena juga ini perusahaan juga tidak mau. Buluman laku sudah ke pasaran, sudah diambil sama internet atau WP ini sudah. Jadi, 100% lah sudah diambil. Jadi sekarang pencipta lagu maupun artis sudah tidak lagi merekam. Jadi yang pencipta lagu juga tidak mau lagi karena juga tidak dapat uang. Tapi cuma saja capek-capek kita ngerekam terus orang pasar sudah diambil duluan. Jadi untuk penjual kaset kan sudah tidak ada lagi, sudah tidak layak lagi mau dijual. Karena juga perusahaan kaset sudah mau rekam kembali juga tidak tuh sudah tidak buka lagi. Iya Pak. Jadi saat ini yang ada-ada ini lah, makanya dia kadang cari ada yang lagi terbaru, sebenarnya kalau terbaru tidak ada. Kalau yang saat ini mulai tahun 2010 sampai ke atas sampai 18 itu boleh lah masih. Masih ada rekamannya, kalau filmnya maupun film maupun lagu masih terbaru juga.